Hai guys, aku sekarang lagi ada di klinik Dreology dan sekarang aku mau melakukan beberapa macam treatment. Mau tahu apa aja? Yuk ikutin aku. Hari ini ketemu lagi sama Eti yang kemarin sudah membuang lemak pipinya, jadi mukanya jadi tirus. Nah, karena pipinya sudah tirus, sekarang dirasakan cuping hidungnya terlalu lebar, saudara-saudara. Jadi hari ini kita mau mengecilkan kuping hidungnya Eti supaya tambah cakep. Jadi aku habis ngelakuin nose drill, jadi ini hasilnya langsung kelihatan. Tuh, hidung aku yang awalnya itu agak lebar, jadi sekarang semakin pas proporsinya sama muka aku yang baru setelah bakal fat. Dan pengerjaannya gak sakit. Habis kita rampingin hidungnya, sekarang Eti ini mau micro needling untuk menghilangkan scar di wajah. Jadi wajahnya harus kita anestesi dulu. Sembari menunggu anestesinya, kita mau fat burner double chin. Kenapa kok double chinnya tidak juga di anestesi? Karena kita pakai ice batu ini lebih bisa menghilangkan rasa sakit untuk fat burner dibandingkan dengan krim anestesi. Untuk injeksi, kadang-kadang banyak dokter yang lebih memilih krim anestesi. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih suka es batu karena lebih tidak sakit. Di Beverly Hills juga dokter-dokternya pada pakai es batu.